Selamat malam Indonesia, selamat datang di reality show yang sesungguhnya, Big Brother Indonesia bersama Simpati Daily Show. Di dalam rumah Big Brother, dari 15 orang housemate, sekarang tinggal tersisa 3 orang grand finalist, yaitu Alan, Derek, dan juga Rene. Di hari ke-154 ini, mereka masih berjuang terus untuk bisa memenangkan, luar biasa ya, hadiahnya miliaran rupiah. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Anda harus ikuti terus perjalanan mereka. Di episode kali ini kita akan melihat strategi yang sudah diatur oleh Widi dan juga Derek untuk bisa memenangkan games dari Big Brother. Apakah akan berhasil? Dan bagaimana reaksi Alan ketika harus menerima kekalahan dan dapat hukuman dari Big Brother? Langsung saja kita saksikan Big Brother Indonesia bersama Simpati Daily Show. Ayo mesra. Kalian jangan jorongan, gue masih mental. Buat kamu selalu ngedekin aku. Kalau aku coba kasih tahu kamu, kenapa kamu suka berpikir sama Indonesia? Aduh, udah berdele! Bentar gak, kok bisa? Uang ganti, tau? Lari itu telat, lari itu. Saya mau mimpin duluan, terus saya lihat di koper nggak ada, pas saya mau ke kamar ganti video mau Bang Derek udah ngalah. Badannya gede banget di blader, saya semut itu gajah gitu mungkin. Saya gini kan jadi, ya udah akhirnya Rene masuk dan mereka ngajak tos gitu. Apa sih, udah deh gitu maksudnya. Jangan ketika, ya saya di sini kan nggak buta gitu maksudnya. Saya melihat dengan sangat jelas ketika mereka, gitu. Ya, gak usah sampai saya gitunya deh, gitu. Mungkin gak sih, sampai ngalang-ngalangin. Aku lupa, aku pernah ngeliat, tapi aku lupa. Cuman, aku pilih apa di kamar mandi? Enggak, gitu. Terus kamu langsung ingat, udah aku pilih. Kawan ganti, maksud gue. Ngambil, awas. Coba ada Lutfi ya, gimana lagi gamenya nih? Ngambak sih Lutfi. Ayo perhatikan kamera, ada clue dari kamera. Apa? Kalian suka jahat. Aku ngomongin kamera, bener. Cukup kagum gitu ya sama kekuatan Widi sama Bang Derek yang benar-benar mengdaya gunakan kekuatannya dengan optimal gitu. Walaupun menurut saya kayaknya nggak harus kayak gitu juga. Ya sampai Bang Aping dikerewet apa sih namanya, digermet apa sih, jadi gitu ininya waktu kita mau games ngambil teko itu benar-benar dijagain benar-benar parah banget. Dan apa, buat saya nggak usah main fisik atau nggak usah jadi megangin bla bla bla. Gantian dia ketarik ke gue. Aku dorong. Gak tau ah. Kalian harus semua gini-gini. Aku begini. Tarik dia. Gue mau lewat situ. Iyalah gue masih mental. Diflat gitu. Ya Allah. Turun ke atas. Jadi mereka ngobrol apa? Dipegang atau apa? Ya itu gak fair. Cuman yang seperti aku bilang, Big Brother, aku nggak bisa, nggak punya waktu untuk perhatikan itu. Bermios. Kalau tadi dipegang atau didorong, kamu marah itu. Mau lewat ya, halangin ya Allah. Nasinya ketahai. Nasinya. Siringnya sudah sering. Kita buat dulu, rokok. Housemate dan ex-housemate berkumpul di ruang teras sekarang.
Housemaid. Kalian akan bermain rintangan sepatu roda. Kalian harus berjalan memakai sepatu roda dengan membawa air di dalam ember untuk dimasukkan ke dalam akuarium yang berada di halaman. Setelah kalian memasukkan air ke dalam akuarium, kalian dapat menekan bel untuk memastikan bahwa kalian telah selesai dalam permainan ini. Waktu masing-masing tim adalah 3 menit. Hadiah uang dalam tugas mencari barang hingga kemarin malam dari Housemaid lain. Hari ini saya ingin mengumumkan jumlah uang yang sudah kalian dapat dari tugas mingguan mencari barang. Rene, jumlah uang yang kamu dapatkan sampai saat ini bernilai 1 juta rupiah. Biasa sama yang harus menunduk, banyakkan menunduknya, dan itu kita juga kesulitan karena keberadaan kita besar banget. Yeah. Wah, di turunan ini loh. Sama bang-bangnya, Bang. Coba gimana? Coba jatuh gak embernya? Enggak, Pak. Ini yakin. Yaudah, yuk. Turun dua, tiga. Oh my god. Terus apalagi pas turunan itu banyak tumpah, saya tumpah, Widi juga tumpah bareng-bareng gitu. Ya, kita yang penting berusaha lah. Tapi emang susah sih, susah. Jujur pemainan tadi susah banget. Tunggu-tunggu, aku izin luang, Ayo, wait. Permainan dimulai dari sekarang. Jongkok dan kepleset. Udah kamu bilang aja takut kepleset. Takut kepleset. Aduh, aku tadi tumpah banyak. Udah. Oke. Okay. Brother, apa namanya, nyangkut kali ya, ujung-ujung aja itu si sepatu Shaolinnya lepas dari sepatu rodanya, benar-benar itu apa grogi banget saya. Aduh ini gimana pas
tanjakan, makanya aku langsung yang melangkah lebar gitu, langsung nurunin, takutnya apa namanya kita malah grogi di atas. Ya udah, saya akhirnya saya berani langkah ke langsung ke bawah, terus saya megang Alan gitu. Wah, Mbak. Mbak, 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 Mbak.